Tuding punya ilmu hitam oleh Ica, mantan istrinya. Ini kata Teddy. Teddy, suami Lina, membantah tudingan sang mantan istri Ica yang menyebutnya punya ilmu hitam. Dia mengatakan bahwa tudingan tersebut hanyalah gosip belaka. Ilmu hitam, ilmu putih, abdi geteu, teurang ngebuktiinnya. Saya juga tidak tahu cara membuktikannya. Kalau itu mah mungkin hoax atau gosip, ujar Teddy saat dihubungi pada Rabu 8 Januari 2020. Teddy bahkan mengaku kecewa dengan sikap Ica. Dia menduga Ica sakit hati kepadanya sehingga mengarang cerita untuk memfitnahnya. Nah, kalau mantan istri mengada-ada juga, Ica mah saya sendiri enggak pernah jelekin. Dia mungkin benci waktu saya tinggal di Amerika, tambah dia. Menurut Teddy, bila tudingan ilmu hitam itu benar, seharusnya dia sudah kaya raya. Kalau punya ilmu hitam, mungkin saya sudah kaya, kata dia. Itulah guys, terkait tudingan mantan istrinya kepada Teddy dan jawaban Teddy atas hal itu. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.